Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya, Cikgu Syazra binti Samsudin, cikgu mengajar mata pelajaran Sains Komputer di SMK Ceras Perdana. Pada episod ini, cikgu akan mengajar topik laman web interaktif tentang cara membangunkan laman web menggunakan bahasa penskripan pelayan. Bahasa penskripan pelayan yang akan kita gunakan adalah PHP atau Hypertext Preprocessor. PHP merupakan bahasa penskripan web yang sangat meluas dan popular digunakan masa kini. Dalam episod ini, kita akan memfokus kepada topik atau standard kandungan laman web interaktif. Subtopik yang akan dibincangkan dalam episod ini adalah menggunakan bahasa penskripan pelayan untuk membina laman web yang interaktif. Dengan menggunakan bahasa penskripan PHP, cikgu akan menerangkan dua perkara, iaitu perkara pertama, membina laman web yang boleh mencapai pangkalan data untuk mengakses data-data yang disimpan dalam pelayan tersebut. Tujuan mencapai data dalam pangkalan data ini adalah untuk pertama, memaparkan semua data yang disimpan. Kedua, mencari data tertentu yang dikehendaki. Ketiga, memanipulasi data seperti menambah, mengemaskini dan menghapus data. Perkara kedua, membina halaman yang boleh memaparkan data yang dicari. Seterusnya, mengemaskini data tersebut dari halaman yang dibina. Cikgu tayangkan sebuah video yang menunjukkan cara data dalam pangkalan data boleh dicapai dan dikemaskini oleh pengguna. Cikgu yakin dan percaya bahawa anda semua telah mempunyai akaun Google Meet. Pada waktu PKP yang lalu, anda semua menggunakannya untuk belajar secara dalam talian. Tontoni video berikut tentang aktiviti pengguna mengemaskini maklumatnya dalam akaun Google Meet. Video tadi telah menunjukkan cara data pengguna yang disimpan dalam pangkalan data pelayan Google Meet dapat dicapai dan dipaparkan. Kemudian, pengguna mengemaskini maklumat pengguna yang dipaparkan dalam aplikasi tersebut. Setelah data berjaya dikemaskini, paparan menunjukkan maklumat baru telah dipaparkan bagi menggantikan maklumat terdahulu. Pada akhir episod ini, cikgu harap murid-murid dapat menggunakan bahasa penskripan pelayan yang dipilih untuk membina laman web yang interaktif. Murid-murid akan menghasilkan laman web yang interaktif dan dinamik yang mampu pertama, mencapai data dari pangkalan data melalui laman web dengan tepat dan pantas. Kedua, mengemaskini data yang dicari melalui laman web.
Dengan menggunakan PHP, cikgu akan menunjukkan cara mengekod halaman-halaman yang diperlukan untuk melaksanakan dua perkara yang dinyatakan tadi, iaitu pertama, halaman capaian kepangkalan data yang mengandungi maklumat akaun pengguna dari pangkalan data. Kedua, halaman yang memaparkan data yang dicapai dari pangkalan data. Ketiga, halaman yang boleh mencari data yang tertentu dari senarai data dalam pangkalan data. Keempat, halaman yang memaparkan maklumat berdasarkan data yang telah berjaya dicari. Kelima, halaman kemaskini data bagi data-data yang berjaya dicari dan dipaparkan. Seterusnya, cikgu akan memperkenalkan kepada anda tentang laman web yang dinamik. Sesebuah laman web dianggap dinamik apabila mengandungi ciri-ciri berikut. Pertama, dibina dengan menggunakan bahasa penskripan pelayan seperti bahasa PHP, ASP dan sebagainya. Kedua, mempunyai capaian kepada pangkalan data dalam komputer pelayan. Semua data disimpan dengan selamat dan secara bersistem dalam pangkalan data. Ketiga, maklumat dan kandungan data yang dipaparkan berbeza mengikut kehendak dan permintaan pengguna. Keempat, mampu mencari data dari pangkalan data dan seterusnya, data boleh dimanipulasi dan disimpan semula ke dalam pangkalan data dengan mudah dan pantas. Mari kita teruskan pembelajaran dengan mengenali cara komputer pengguna dan komputer pelayan boleh disambungkan. Kenapa kita perlu sambungkan dua komputer ini? Ini kerana dalam komputer pelayan terdapat pangkalan data. Pangkalan data ini menyimpan data-data dan maklumat secara sistematik. Manakala komputer pengguna mempunyai aplikasi pelayar web yang memaparkan data-data tersebut dan seterusnya memanipulasi data itu seperti mengemaskini, menambah dan menghapuskan data. Oleh sebab itu, kedua-dua komputer ini perlu disambungkan supaya data dapat dicapai oleh komputer pengguna. Untuk membolehkan sambungan antara komputer pengguna dengan komputer pelayan dilakukan, satu halaman yang mengandungi maklumat berkaitan akaun pengguna, pangkalan data diperlukan. Sebelum kita membina halaman capaian ke pangkalan data, kita memerlukan maklumat akaun pengguna pangkalan data. Butiran akaun yang diperlukan adalah pertama, host iaitu nama pelayan bagi pangkalan data. Kedua, maklumat tentang user iaitu nama pengguna dalam akaun pangkalan data tersebut. Ketiga, password atau kata laluan bagi akaun pangkalan data tersebut. Keempat, nama pangkalan data yang digunakan. Di manakah semua maklumat ini boleh diperoleh? Dalam komputer pelayan, jalankan aplikasi pelayar web. Gunakan aplikasi PHP MyAdmin, klik pada tab Users. Di situ terdapat empat maklumat yang diperlukan. Berikut adalah contoh empat maklumat yang diperlukan. Sekarang, kita catatkan maklumat akaun pengguna ini. Pertama, hostnya adalah localhost. Kedua, usernya adalah root. Ketiga, passwordnya dibiarkan kosong. Dan keempat, nama pangkalan datanya adalah TVP. Jika dalam pangkalan data tersebut tidak mempunyai sebarang jadual, anda perlu mencipta satu jadual yang baharu. Dengan menggunakan pengetahuan sedia ada, bina satu jadual dan kemudian masukkan datanya. Contoh, bina jadual murid dan masukkan empat rekod seperti dipaparkan. Sampel data ini akan digunakan
untuk menguji lari halaman capaian dan halaman kemaskini nanti. Sekarang, kita boleh membina halaman capaian dengan maklumat tadi. Jalankan editor teks IDE, tulis tag mula PHP, diikuti oleh 4 pemboleh ubah berikut. Pertama, pemboleh ubah pelayan. Kedua, pemboleh ubah pengguna. Ketiga, pemboleh ubah kata laluan. Dan keempat, pemboleh ubah pangkalan data. Umpukan nilai kepada setiap pemboleh ubah, iaitu pertama, pemboleh ubah pelayan dengan localhost. Kedua, pemboleh ubah pengguna dengan root. Ketiga, pemboleh ubah kata laluan biarkan kosong. Dan keempat, pemboleh ubah pangkalan data dengan TVP. Kemudian, tuliskan sintaks bagi fungsi kendalian sambungan ke pangkalan data dan mesej yang akan dipaparkan sebagai dialog jika capaian gagal. Pastikan nilai yang dimasukkan adalah tepat seperti yang dicatat tadi. Ini contoh halaman capaian yang mempunyai data, akaun pengguna pangkalan data yang salah dimasukkan. Simpan halaman ini dengan nama capaian.php. Seterusnya, uji halaman capaian dengan menjalankan pelayar web menggunakan alamat URL http://localhost/capaian.php. Jika paparan yang ditunjukkan tidak mengandungi sebarang teks, maknanya capaian ke pangkalan data telah berjaya. Sebaliknya, jika paparan pada pelayar web menunjukkan teks yang menyatakan adanya ralat, ini bermakna halaman capaian gagal mencapai pangkalan data. Anda boleh gunakan kod PHP tadi yang mengandungi maklumat akaun pengguna pangkalan data yang salah untuk tujuan ini. Tetapi pastikan halaman capaian ini mengandungi maklumat yang tepat seperti contoh kod PHP yang pertama tadi. Sekarang, cikgu akan menunjukkan cara menggunakan arahan PHP untuk memanggil fail capaian tadi. Setiap kali membina halaman yang memerlukan capaian ke pangkalan data, kita perlu memanggil fail capaian.php yang mempunyai fungsi kendalian sambungan. Contoh ini menunjukkan kod PHP baris keempat, iaitu include capaian.php digunakan bagi memanggil fail capaian.php untuk menyambungkan pangkalan data. Kemudian, tuliskan kod PHP bagi menghasilkan paparan teks dan jadual yang akan memaparkan data yang berjaya dicapai dari pangkalan data. Arahan mencapai data menggunakan sintaks bahasa pertanyaan atau SQL yang ditulis menggunakan arahan kod PHP. Tuliskan selengkapnya keseluruhan kod PHP yang dipaparkan. Kemudian, simpan dengan nama fail paparmurid.php. Marilah kita lihat output yang dipaparkan ini. Adakah data dalam pangkalan data berjaya dipaparkan? Semak data yang dipaparkan dengan data yang disimpan dalam pangkalan data. Adakah data yang sama dipaparkan? Untuk memaparkan halaman paparmurid.php, tuliskan URL berikut di pelayar web http://localhost/paparmurid.php. Paparan jadual seperti ini akan dihasilkan. Adakah rekod dalam halaman ini sama dengan rekod dalam pangkalan data? Berikut adalah paparan rekod sebenar yang terdapat pada jadual dalam pangkalan data. Ya, sama. Bilangan rekod pada jadual sama dengan rekod dalam pangkalan data.
Ini menunjukkan apabila halaman berjaya disambung ke pangkalan data, data yang terdapat dalam pangkalan data dapat dipaparkan dengan tepat dan pantas. Bagaimanakah pula jika data terlalu banyak dalam pangkalan data? Bolehkah kita membina halaman web yang dapat mencari data yang dikehendaki sahaja? Carian data perlu untuk tujuan memaparkan maklumat yang dikehendaki sahaja. Maklumat khusus seperti ini dapat digunakan untuk tujuan tertentu seperti untuk dikemas kini, dicetak dan dihapuskan. Sebelum mengemas kini atau mencetak data, sediakan satu halaman yang boleh mencari dan mencapai data. Untuk membina halaman carian, gunakan kod HTML bersama kod PHP. Dengan menggunakan kod HTML, hasilkan borang dengan elemen form yang akan menghantar data ke fail berformat PHP menggunakan method post. Pada halaman PHP, data akan diperoleh setelah halaman carian berjaya mencapai data tersebut dari pangkalan data. Tulis kod HTML yang dipaparkan dengan lengkap, kemudian simpan dengan nama carimurid.php. Untuk memaparkan halaman carimurid.php, tuliskan URL berikut di pelayar web http://localhost/carimurid.php. Paparan halaman carian seperti ini akan dihasilkan. Sekarang, lihat paparan yang dihasilkan. Borang yang dihasilkan menyediakan ke kotak input untuk pengguna memasukkan nombor daftar murid yang dicari. Kemudian, klik pada butang papar. Buat masa ini, anda jangan klik dahulu butang papar sehingga halaman profilmurid.php dibina. Mari kita bina halaman profilmurid.php bagi memproses data yang boleh dimasukkan oleh pengguna menerusi halaman carian. Halaman profilmurid.php ini perlu disambungkan ke pangkalan data dengan sintaks PHP, iaitu include capaian.php. Pemboleh ubah cari akan menerima nilai daripada pemboleh ubah nombor daftar dari halaman carimurid.php. Tuliskan pernyataan SQL untuk mencari data yang dikehendaki. Seterusnya, paparkan data yang diperoleh dalam bentuk jadual. Data dalam jadual ini boleh dikemaskinikan dan kemudian klik pada butang kemaskini untuk melaksanakan proses pengemaskinian data. Tulis kod PHP yang dipaparkan dengan lengkap, kemudian simpan dengan nama profilmurid.php. Untuk memaparkan halaman profil.php, tuliskan URL berikut di pelayar web http://localhost/carimurid.php. Sekarang, lihat halaman carian yang dipaparkan. Borang yang dihasilkan menyediakan ke kotak input untuk pengguna memasukkan nombor daftar murid yang dicari, kemudian klik pada butang papar. Nombor daftar tersebut akan diterima oleh halaman profilmurid.php, kemudian dicari dari pangkalan data. Jika data ditemui, maklumat lengkapnya akan dipaparkan dalam bentuk jadual seperti dalam paparan. Sekarang, data yang diperoleh boleh diubah suai dan dikemaskini. Buat masa ini, anda jangan klik dahulu butang kemaskini sehingga halaman kemaskini data.php dibina. Setelah butang kemaskini diklik, nilai-nilai dalam pemboleh ubah pada halaman profilmurid.php akan dihantar ke halaman kemaskini data.php. Mari kita bina halaman untuk mengemaskini data-data tersebut. Halaman kemaskini data.php ini perlu disambungkan ke pangkalan data dengan sintaks PHP, iaitu include capaian.php.
empat memboleh ubah, iaitu nombor daftar, nama, kelas dan jantina akan menerima nilai-nilai daripada pemboleh ubah nombor daftar, nama, kelas dan jantina dari halaman profilmurid.php. Tuliskan pernyataan SQL untuk mengemaskini data yang dikehendaki. Seterusnya, paparkan mesej kemaskini berjaya atau gagal. Sediakan pautan ke halaman papamurid.php untuk anda menyemak perubahan data yang berlaku. Tulis kod PHP yang dipaparkan dengan lengkap, kemudian simpan dengan nama kemaskini data.php. Kini, semua halaman web telah dibina. Sebelum pengguna boleh melaksanakan carian dan proses pengemaskinian data, kita uji lari dahulu rangkaian halaman-halaman tadi. Gunakan pelayar web, masukkan URL http://localhost/carimurid.php. Lihat sekarang, apakah yang dipaparkan? Ya, halaman carimurid.php yang dipaparkan dalam pelayar web. Paparan yang dihasilkan adalah borang carian murid yang hendak dikemaskini datanya. Masukkan nombor daftar dan klik butang papar. Apabila butang papar diklik, pelayar web membuka halaman profilmurid.php pula. Cuba anda letakkan cursor teks pada kekotak yang aktif. Kemudian, klik cursor anda di kekotak input nama murid. Jika kekotak ini aktif, anda boleh mengemaskini datanya. Anda letakkan pula cursor teks pada kekotak input kelas. Jika kekotak ini aktif, anda boleh mengemaskini datanya. Anda letakkan pula cursor teks pada kekotak input jantina. Jika kekotak ini aktif, anda boleh mengemaskini datanya. Tetapi tiada kekotak aktif untuk mengemaskini nombor daftar. Ini menunjukkan data tersebut tidak boleh dikemaskinikan. Seterusnya, klik pada butang kemaskini. Walaupun tiada perubahan, mesej berjaya kemaskini akan dipaparkan. Ini menunjukkan rangkaian tersebut berfungsi dengan baik. Pautan disediakan untuk pengguna beralih ke halaman lain. Gunakan pautan untuk ke halaman paparmurid.php dan seterusnya kembali ke halaman carimurid.php. Kini kita akan lakukan pengemaskinian data nama bagi nombor daftar seorang murid, iaitu M704. Masukkan nombor daftar murid M704. Maklumat profil murid yang dicari dipaparkan, iaitu murid yang bernama Dustin Johnny. Klik pada kekotak input nama murid dan tukar nama murid tersebut kepada Dustin Johnson. Kemudian, klik pada butang kemaskini. Mesej kemaskini berjaya dipaparkan. Anda boleh semak sama ada nama murid tersebut telah dikemaskinikan dengan menggunakan pautan di bahagian bawah. Pautan ini akan membawa anda ke halaman papamurid.php untuk buat semakan. Gunakan pelayar web, masukkan URL http://localhost/phpmyadmin. Seterusnya, pilih pangkalan data anda, iaitu TVP. Kedua, pilih jadual murid yang digunakan. Jadual tersebut akan dipaparkan. Semak nama bagi Dustin Johnson sama ada nama murid ini telah dikemaskinikan. Pada pelayar web, masukkan URL http://localhost/papamurid.php. Halaman papamurid.php dipaparkan. Adakah nama Dustin Johnson telah dikemaskini? Ya, nama murid tersebut telah dikemaskinikan dari Dustin Johnny ke Dustin Johnson. Baiklah, murid-murid. Setelah kita pelajari beberapa perkara tadi, bermula daripada membina halaman capaian sehinggalah
data dapat dicari dan dikemaskini. Cikgu sediakan beberapa soalan untuk menguji apa yang kamu telah pelajari. Soalan pertama, tuliskan butiran akaun pengguna pangkalan data yang diperlukan untuk mencapai data. Cikgu berikan kamu masa untuk menjawab. Ya, jawapan kamu semua betul seperti yang dipaparkan ini. Seterusnya, bagi soalan kedua, anda diminta tuliskan sinteks fungsi kendalian PHP bagi pertama, mencapai ke pangkalan data. Kedua, melaksanakan capaian dan query. Ketiga, mencapai nilai data susunan. Cikgu berikan kamu masa untuk menjawab. Bagus, jawapan kamu semua tepat seperti dipaparkan ini. Akhir sekali, bagi soalan ketiga, nyatakan pernyataan di bawah sama ada benar atau palsu. Pertama, arahan kemaskini select from murid. Kedua, arahan carian data select from murid where nombor daftar bersamaan M101. Ketiga, arahan papan data update murid set nama sama dengan Siti Zaleha binti Abu Bakar where nombor daftar sama dengan M701. Cikgu berikan kamu masa untuk menjawab. Hebatnya, jawapan kamu semua tepat sekali seperti dipaparkan ini. Tahniah! Sebelum episod ini berakhir, cikgu akan membuat kesimpulan seperti berikut. Pertama, laman web interaktif yang dinamik menyimpan datanya dalam komputer pelayan. Kedua, laman web yang dibina dengan bahasa penskripan pelayan perlu disimpan dalam komputer pelayan. Ketiga, bahasa penskripan pelayan boleh mencapai dan mencari data dari pangkalan data dengan pantas. Keempat, bahasa penskripan pelayan juga boleh memanipulasi data seperti cari, papar, tambah, hapus dan kemaskini. Kelima, paparan yang dihasilkan berbeza mengikut permintaan pengguna. Sehingga berjumpa lagi, cikgu ucapkan selamat maju jaya.